Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini kita akan bermain PKXD lagi dan tentunya di sini aku akan memberikan informasi kepada kalian tentang spoiler PKXD yang akan datang. Ada apa aja tentunya nanti kita akan lihat bersama-sama guys. Tapi sebelumnya di sini aku akan coba berkeliling-keliling dulu nih guys. Dengan menggunakan armor terbaru nih. Wah, ini dia skillnya. Dan di sini aku lebih suka menggunakan helm armor LOL ini ya guys ya, karena terlihat lebih menyatu dan lebih keren dibandingkan armor helm yang biasa dipakai oleh helm bawaannya, maksudnya yang pakai yang kelinci itu ya guys ya. Oke guys, di sini teman-temanku masih banyak sekali. Nah, di sini aku mau coba ajak mereka untuk bermain panjat tangga guys. Nah, di sini aku mau melihat kekuatan dari armor ini di game panjat tangga guys ya. Langsung aja kita menuju ke permainan panjat tangga guys. Wah, nggak ada yang ikut nih. Oke, kita akan lihat dulu ya guys ya, skill dari armor ini guys di game panjat tangga. Kita lihat sekeren apa armor ini di game panjat tangga. Wah, tidak ada yang masuk. Oh, ada ya satu yang masuk guys. Oke, nice. Oke, nice. Wow, lumayan menyenangkan guys. Game panjat tangga ini jadi lebih mudah guys dengan menggunakan armor ini ya guys ya. Dengan armor kecepatan, armor kelinci ini. Kecepatan larinya dan lompatannya ini sangat membantu sekali dalam game panjat tangga ya guys ya. Hampir tidak pernah jatuh nih guys kita guys ya. Dan kita akan segera menyelesaikan permainan ini. Woi, lupa pencet lompat dong. Oke, nice. Oke, guys. Kita berhasil memenangkan pertandingan panjat tangga kali ini. Oke. Kita sekarang ganti pet dulu. Wow, pet potku sudah banyak sekali yang harus dibuka, guys. Oke, nah sekarang aku mau ganti pet dulu, tapi aku akan membukanya di konten berikutnya ya, guys ya. Nah, oke, kita cek dulu. Nah ini dia Poodle. Aduh, udah ada level 4, udah tinggal level upin semua. Dan aku akan turun ke bawah. Dan ternyata dari yang aku lakukan, armor ini sangat cocok untuk dimainkan di game panjat tangga ini guys ya. Oke, jika itu sudah selesai atau game ini, aku sudah mencoba game panjat tangga ini. Jadi langsung aja guys, kita bahas spoiler game PKXD berikutnya guys. Oke, di sini aku sudah dikirimi email dari Gossip Girl 5 tahun Hello Kitty. Wow, ini adalah perayaan ulang tahun yang ke-50 Hello Kitty guys. Hai Psycho Gaming, saya yakin Anda tidak mengharapkan itu. Paskah di alam semesta kita memang luar biasa, tapi kita bisa menjadikan lebih baik lagi. Bagaimana kalau kita memanfaatkan momen lucu dan menyenangkan ini untuk merayakan ulang tahun Hello Kitty yang ke-50? Saya pikir itu ide yang fenomenal. Rumah yang manis, atau lebih tepatnya pabrik coklat. Anda mungkin berpikir bahwa visual adalah hal terbaik yang bisa ditawarkan pabrik coklat ini. Tapi Anda salah, saya jarang berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang terbaik yang pernah hadir di PKXD. Tapi sekarang saya tidak bisa berbasa-basi. Tidak diragukan lagi, ini adalah rumah terbaik dan paling menyenangkan yang kita miliki di alam semesta. Dan itu tidak berlebihan. Wow, keren banget guys. Akan ada rumah Hello Kitty terbaru, yaitu pabrik coklat dengan nuansa Hello Kitty dan warna merah guys ya. 2004 Sanrio Co. Ltd. Wah, ini keren banget guys ya. Dapatkan pengalaman penuh
sebagai pembuat coklat dan persiapkan coklat Anda dengan sempurna. Pilih bahan-bahannya, kocok adonan, siapkan cetakan, dan perhatikan suhu ovennya. Keberhasilan resep ini bergantung pada Anda. Aku bersenang-senang di toko coklat hingga aku hampir melewatkan waktu untuk bergosip denganmu. Oke, di sini ada coklat ya guys ya, ada loyang coklat yang kita harus gambar dengan adonan coklat ini. Dan ini dia, mengambil pesanan. Tentu saja di toko coklat yang terkenal dan lezat, pesanan datang setiap saat. Untuk memenuhi permintaan, sebaiknya Anda memakai sepatu roda, tetapi tanpa kehilangan gaya pesta Anda tentu saja. Wow, akan ada karakter baru nih guys, baju-baju baru, muka baru dengan sepatu roda nih guys. Apakah kecepatannya akan bertambah ya ketika kita memakai sepatu roda ini? Aku juga tidak tahu. Nah, di sini juga ada tas Hello Kitty, rambut Hello Kitty dan pakai jepit ya guys ya. Wah, ini cute banget sih guys, so cute ya guys ya. Nah, ada jepit-jepit Hello Kitty berwarna merah ya kali ini, bukan warna pink. Istirahat yang glamor. Sesampainya di rumah, prioritaskan istirahat Anda dan percayalah, di tempat tidur empuk itu tidak akan menjadi masalah. Barang baru untuk rumah Anda juga akan tiba sehingga Anda bisa merayakan 50 tahun Hello Kitty. Baik Anda sedang istirahat, bersiap-siap, atau merekam tren dengan ring light, saya yakin item yang tepat untuk Anda dinikmati pesta ini akan tiba. Oke, di sini ada furnitur tempat tidur Hello Kitty, ruang rias Hello Kitty, ring light Hello Kitty. Oke, dan stand phone holder, di sana ada phone holder di ring light-nya ya guys ya. Wah, ini keren banget sih guys. Kalian wajib punya ya guys ya. Kemudian di sini juga ada cat tembok dan lantai mungkin yang bertemakan Hello Kitty dengan warna hitam merah putih ya guys ya, dengan dominasi warnanya merah putih guys. Ini cute banget guys, keren banget guys ya. Semua orang bisa menikmati pestanya. Selama ulang tahun Hello Kitty, semua orang berkesempatan membeli t-shirt perayaan mereka secara gratis. Tidak ada seorang pun yang akan ketinggalan dari pesta. Oke, di sini ada kaos Hello Kitty yang dipakai oleh admin ini, dan kita akan dikasih gratis sama PKXD guys ya. Jangan lupa kalian nanti untuk mengklaim kaos-kaos Hello Kitty secara gratis ini guys ya. Oke, Hello Kitty merayakan 50 tahun pesona murni. Untuk merayakan tanggal ini, Panini meluncurkan edisi yang sangat spesial, buku bergambar Hello Kitty hari jadi ke-50, sebuah produksi yang penuh warna dan kelucuan, menampilkan keluarga dan teman-teman karakter tersebut, momen-momen dari kesehariannya, dan cara merah jambu dia memandang dunia. Semua ini dalam koleksi 216 kartu, 24 diantaranya dicetak setengah potong dan 48 lainnya dengan lapisan logam. Dan apalagi di dalam albumnya ada halaman PKXD, keren kan? Album koleksi ini hanya akan tersedia di Brazil, jadi jangan sedih, kami akan memiliki poster peringatan di alam semesta kita secara gratis untuk seluruh wilayah dunia. Oke, di sini Hello Kitty meluncurkan 50 tahun anniversary buku. Nah, Panini ya guys ya, bekerja sama dengan Panini ini, tapi sayangnya hanya dijual di Brazil guys ya. Dan kita nanti akan mendapatkan poster Hello Kitty yang bisa kita tempel untuk dekorasi rumahnya guys ya. Bersemangat, saya juga. Jadi bersiaplah, Hello Kitty akan hadir untuk membuat Paskah menjadi lebih baik. Oke, di sini ada gambar dari rumah Hello Kitty terbaru, karakternya, rambut baru, baju baru, berbeda tempat tidur, tempat make up, dan juga ring light Hello Kitty yang terbaru guys. Dan juga jangan lupa nanti akan ada kaos gratis dari admin dan juga poster Hello Kitty secara gratis ya guys ya. XOXO Gossip Girl menjilati sendok coklat. Wow, sepertinya akan ada pesta coklat di event Hello Kitty berikutnya. Oke guys, itulah tadi ya guys ya, spoiler-spoiler yang sudah akan ada di dunia PKSD. Kemungkinan hari Kamis malam atau Jumat kita akan mendapatkan update terbaru dari event PKSD ini. Tentunya masih event Paskah, dan juga ada Hello Kitty
barang-barang Hello Kitty yang akan datang di dunia PKXD ya guys ya. Oke, di sini teman-temanku sudah banyak sekali yang bermain denganku dan di sini aku akan melanjutkan bermain. Dan mungkin untuk di videonya sampai di sini dulu ya guys ya, karena aku akan masih banyak kegiatan lagi dan mempersiapkan video-video untuk kalian semua. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys. Bye bye.